Nama Afgan Syahreza memang dikenal sebagai salah satu solois pria terbaik tanah air. Tapi belakangan pria berkacamata ini rupanya tengah diasyikan dengan kesibukan barunya sebagai sutradara film. Merasakan sendiri kenikmatan menjadi sutradara film berjudul Gila dan Jiwa, Afgan pun mengaku ketagihan untuk bisa kembali membuat sebuah film. Nagih sih ya, pengen bikin nagih sih karena kan kita manusia pasti punya ide ya. Jadi kayak saya, kalau ide ini udah selesai, muncul lagi ide-ide yang lain gitu. Jadi dari ide-ide itu tiba-tiba gatel aja kayak pengen bikin lagi itu, pengen nyoba lagi, pengen bikin yang lebih bagus mungkin, yang lebih niat lagi gitu. Jadi rasa pengen bikin lagi tuh ada, dua-duanya punya keseruannya masing-masing ya. Jadi adrenalinnya juga beda-beda gitu, sama adrenalin yang kita dapat pada saat kita harus naik panggung, sama adrenalin ketika kita mempersiapkan film gitu. Jadi gue sih enjoy dua-duanya. Tapi kalau disuruh tanya gue suruh pilih mana ya, memang dari awal passion gue tetap di musik kan gitu.